Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Pada kesempatan ini kita kembali bersua pada program Kemenag Bicara seputar informasi terkini, teraktual dan terpercaya pada program Kementerian Agama, khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas KSE menyapa Sulbar prestasi. Dan sudah berada di studio Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Haji Misbahuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini Pak Kabid gencar sekali nih kegiatannya madrasah ini. Bahkan saya termasuk juga komite kamar di madrasah, ikut juga dalam penilaian kepala madrasah. Setelah itu ada lagi kelembagaan, dan setelah itu adalah kompetisi saya di madrasah. Ya. Saya lihat ini Pak Kabid tidak capek Pak Kabid, bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah, kita jalani, kita nikmati. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan itu, maka insya Allah Allah memudahkan kita untuk melaksanakan segala aktivitas. Iya, kembali tadi Pak Kabid ini, KSM. Apa sih sebenarnya itu KSM dan siapa-siapa yang mengikuti kegiatan itu? Jadi KSM itu adalah kompetisi sains madrasah yang diikuti oleh siswa-siswi dari semua madrasah. Jadi itu berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang ikut itu adalah anak-anak kita yang ada di madrasah, MI, MTs, MA, untuk berkompetisi secara akademik. Ya. Oh ya, secara akademik. Akademik itu untuk 11 mapel. Ya. Di Madrasah Ibtidaiyah ada 2 mapel. Kalau Madrasah Ibtidaiyah itu di sekolah umum SD ya Pak Kabid ya? Ya, jadi boleh. Sekarang ini KSM itu bisa diikuti oleh madrasah dan terbuka juga untuk sekolah umum. Luar biasa. Ya, kan? Jadi ini membuka peluang untuk melakukan kompetisi antara madrasah kita dengan sekolah umum. Ya, jadi bukan hanya internal madrasah tapi juga dengan sekolah umum. Nah, terbukti tahun ini ada 2 di tingkat madrasah aliyah, tingkat MA itu ada 2 SMA yang ikut, siswa SMA yang ikut KSM di tingkat provinsi. Kabupaten. Oh, provinsi. Provinsi, sudah masuk di tingkat provinsi. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk tahun ini ada 11 mapel. Ya, ada 2 mapel di MI, kemudian 3 mapel di MTs, ya. Kemudian ada 6 mata pelajaran di tingkat MA atau SMA. Ya. Nah, kemarin itu Pak Kabid sempat viral. Saya lihat di Facebook juga, bahkan di grup kita. Ya. Ada salah seorang murid yang ketika menuju ke lokasi tempat lomba, kayaknya tingkat kabupaten kalau tidak salah. Ya. Pak Kabid sempat waktu itu saya lihat juga langsung mengunjungi. Saya bertanya-tanya, kira-kira apa ini Nabi sih? Kayak ini Pak Kabid, siapa ini peserta? Kenapa tambah semangat? Dan apakah ini peserta yang kecelakaan tadi ini Pak Kabid tetap bisa mengikuti lomba walaupun dia berada di tempat apa, di rumah sakit itu, puskesmas itu yang sementara dalam pengobatan? Ya, sebenarnya pagi itu ada 2 anak berboncengan untuk ikut melaksanakan lomba KSM di lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Wonomulyo. Namun menjelang sampai di tempat lomba, kecelakaan, disenggol oleh mobil. Nah, sehingga anak kita 2 orang itu masuk di puskesmas di Wonomulyo. Yang 1 orang itu tidak bisa lagi karena memang agak keras benturannya. Nah, namun yang 1 orang itu tetap bersikeras ingin ikut. Ikut. Ya, yang 1 itu mau ikut tapi tidak bisa bangun. Yang 1 itu yang laki-laki masih bisa ikut karena dia masih bisa duduk. Akhirnya saya minta tolong kepada petugas puskesmas untuk memberi fasilitas wifi. Nah, sehingga anak-anak kita itu bisa ikut lomba KSM melalui jaringan wifi di puskesmas dan dilaksanakan di puskesmas. Berarti pada saat peserta itu kecelakaan, kemudian Pak Kabid memberikan solusi karena semangatnya ini anak, ya. Kemudian puskesmas memberikan fasilitas wifi, ya. Anak itu tetap ikut. Insya Allah, alhamdulillah tetap ikut. Ya. Ikut. Ya.
Kira-kira Pak Kabit apa bisikan tak itu sama anak itu sehingga ya, dia tetap bersemangat? Ya tentu saya hanya ingin memberikan motivasi bahwa KSM ini adalah merupakan kompetisi akademik dan bila anak itu bisa berhasil masuk juara di tingkat provinsi dan selanjutnya bisa menjadi juara bawa ke nasional, alhamdulillah pasti menjadi mengharumkan nama Sulawesi Barat. Jadi alhamdulillah anak itu juga termotivasi dan ingin ikut terus meskipun dalam kondisi masih luka-luka di puskesmas di Wonomulyo. Tapi tetap semangat. Semangat, semangat. Nah, Pak Kabit, ini kan kompetisi Sen Madrasah tingkat kabupaten sudah selesai. Ya. Kemudian kompetisi tingkat provinsi juga selesai. Namun mungkin belum ada keluar hasilnya. Ya. Tentu sudah ada bayangan Pak Kabit. Apa kira-kira targetnya Pak Kabit? Kemudian upaya-upaya apa sehingga kita ini bisa meraih prestasi di ajang nasional? Karena tentu kalau setelah kabupaten, provinsi baru ke nasional. Nah, di depan mata ini sudah tingkat nasional. Apa motivasi Pak Kabit kepada peserta? Baik yang memperoleh juara 1, 2, 3 dan mereka yang belum memperoleh juara. Ya, secara umum kan saya ingin menyatakan bahwa kompetisi Sains Madrasah ini adalah mengukur kemampuan siswa kita dari sisi akademik. Di situ akan dilihat bagaimana siswa kita bisa menjawab soal-soal akademik yang diberikan oleh tim pembuat soal di tingkat pusat. Nah, itu menjadi ukuran buat siswa kita sejauh mana mampu menyerap pelajaran secara akademik di kelas yang diajarkan oleh guru. Sekaligus juga menjadi evaluasi terhadap tenaga pendidik sejauh mana mereka mampu mentransfer ilmunya kepada anak-anak. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Sulawesi Barat juga ini bisa melakukan sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh provinsi lain. Nah, tahun kemarin kita masih pada prestasi hanya mampu meraih medali perunggu. Tapi tahun ini saya bertekad bahwa paling tidak kita harus mengambil satu medali emas lah di tingkat nasional. Dan untuk itu saya bersama teman-teman komite KSM tingkat provinsi dan kabupaten membuat langkah-langkah yang berbeda dari tahun yang lalu. Yang tahun ini kita rencanakan anak-anak kita yang telah masuk juara satu tingkat provinsi yang akan berlaga di tingkat nasional, rencana kita akan karantina. Semacam TC, kita akan TC itu mungkin paling kurang 3 sampai 4 minggu menjelang KSM tingkat nasional satu bulan lagi ke depan. Dan insya Allah kami telah berkomunikasi dengan tim yang biasa membimbing KSM di tingkat nasional untuk membimbing anak-anak kita. Jadi itu yang langkah kami lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan langkah tersebut kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Saya kira dari paparan Pak Kabit tadi ini memberikan ruang kepada kita bahwa insya Allah nanti Sulawesi Barat ini akan berprestasi di tingkat nasional. Paling tidak dengan cara tadi beliau sudah membuka sebuah training center untuk anak-anak kita, dan itu sebenarnya motivasi dan itu semangat yang luar biasa. Kata kunci Pak Kabit untuk seluruh anak-anak kita, siswa-siswa kita ini, supaya mereka tetap berprestasi dan mereka tidak mudah untuk putus asa. Ya, karena kemarin bisa saja yang ikut lomba, saya tidak dapat apa-apa. Jangan lagi ikut deh. Saya kira ada motivasinya Pak Kabit, pesan-pesannya Pak Kabit, sekaligus statement closing kita pada Kemenak bicara Pak Hari. Yang pertama harus ditekankan bahwa kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita, bukan hanya motivasi duniawi, tapi kita memberi motivasi ukhrawi, bahwa pertama menuntut itu adalah suatu kewajiban. Dan bila orang dalam posisi menuntut ilmu, dalam kondisi apapun, maka selama dia dalam perjalanan ke sekolah, pulang, itu adalah ibadah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita ingin memberikan motivasi bahwa anak-anak kita yang dapat meraih prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, insya Allah kita akan memberikan penghargaan kepada mereka, reward kepada mereka. Nah, kemudian untuk di terutama yang Madrasah Aliyah,
Bila mereka bisa berhasil menjadi juara pada kompetisi sains madrasah ini, terbuka, sangat terbuka pilihan untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, dan itu dicari. Oh, yeah. Ya, terutama perguruan tinggi negeri Islam itu akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kuliah mungkin tanpa tes lagi. Tanpa masuk, tes, ya. Berarti bebas. Bebas tes masuk ke perguruan tinggi negeri Islam yang terkemuka. Jadi itu yang kita harapkan. Dan tentu ini harus menjadi kerja bersama, menjadi tekad bersama kita di semua lini, dari pengambil kebijakan sampai kepada kepala madrasah, guru, dan anak-anak kita anak-anak semua. Kita. Ya. Saya kira itu menjadi start and closing kita pada kesempatan ini, dan perlu diingat dan dicatat baik-baik. Bahwa Pak Kabid menyampaikan kepada kita, kalau kita berprestasi pada KSM ini, khususnya pada anak-anak kita yang berada di Madrasah Aliyah, insya Allah kita akan mendapatkan bonus, yaitu dapat memilih sekolah-sekolah yang terkemuka, khususnya pada perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih, inilah program Kemendak Bicara seputar informasi Kementerian Agama terkini, terpercaya, teraktual, dan semoga kita bisa selalu mengikutinya sehingga Kementerian Agama semakin dekat dengan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.